Ribuan warga Batam ini menghadiri peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional yang ke-53 yang dipusatkan di Taman Wisata Okarina Batam Center. Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama Kepala BP Batam yang baru menandai puncak peringatan dengan melepaskan balon ke udara diikuti dengan melepas gerak jalan santai. Sebelumnya Rudi bersama Lukita terlihat diberi kesempatan menuliskan slogan atau kalimat di selempang kain putih yang berisi ajakan melaksanakan hidup sehat. Selain menggelar jalan santai Hari Kesehatan Nasional ke-53 ini, juga diisi dengan berbagai atraksi tarian maupun senam secara serentak di seluruh Indonesia dan memecahkan rekor MURI. Dalam sambutannya, Wali Kota menyebutkan, pelaksanaan Hari Kesehatan yang dipusatkan di lapangan Okarina ini disebabkan terbatasnya lokasi ruang terbuka hijau di Kota Batam dan mengharapkan BP Batam ke depan bisa menyediakan ruang terbuka hijau bagi warga. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Lukita sini, ada tempat baru akan disiapkan nanti. Betul? Satu di Pengko, beliau akan serahkan pada kita. Kedua, kata kita belum ada tempat ini, maaf, jalan ini baru saya aspal separuh. Karena uangnya tak cukup, separuh lagi akan kita selesaikan. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini sebelumnya juga telah diisi dengan pelaksanaan berbagai event kesehatan, diantaranya berbagai lomba serta seminar antar instansi. Dari Batam, Liston Manurung, Tim iNews melaporkan.